Welcome dan salam pas untuk semua. Suatu perkara yang begitu baik yang berlaku dalam 63 tahun pas ini ialah DHPP dibawa masuk dan pas. Dalam masa singkat ini saya nak beritahu kenapa kita orang bukan Islam mula menghayati dan menyayangi pas. Sebab utamanya ialah kerana keadilan dalam Islam. Kita memang cari keadilan. Kita dah muak dengan bangsa. Hidup Melayu, mati Cina, mati India belaka. Kita nak hidup Islam, semua selamat. Itu yang kita nak. Sebab itu kita berjuang dengan PAS. Sebab itu kita nak beritahu bahawasanya keadilanlah yang akan menentukan keharmonian sesuatu bangsa dan negara. Dan saya bukan kata keadilan itu setakat keadilan, sebab ia dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Saya selalu lafazkan surah ini. Wahai orang yang beriman, hendaklah engkau sentiasa menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran. Jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu lakukan adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu sampai dengan takwa. Dan bertakwalah kamu pada Allah, kerana Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Saya ingin repeat balik ya. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Apa kita orang nak lagi? Ini hanya di PAS dan Islam. Tak ada di mana-mana parti lain. Sebab parti PAS adalah parti berwahyu, a divinely ordained party, lain dari parti-parti yang lain. Sebab itu saya ingin menjemput orang-orang Islam dan bukan Islam yang masih jahil untuk terus mengkaji Islam ini. Kita bila dah kata nak masuk PAS, MIC bergegar. Orang India lain yang jahil pun kata, PAS itu ada hudud, susah, takut, menakutkan. Saya tanya dia satu soalan saja. You nak perkauman atau you nak hudud? Isu perkauman lebih menakutkan daripada hudud. Itu kita kena faham. Hudud itu kanun jenayah Islam. You buat jahat, you kenalah. Very simple. Tapi isu perkauman, you suka tak suka, semua orang lawan, you pun kena masuk sekali. Sebab itu, dalam Islam tak ada bangsa. Dia tak ada wahai orang Melayu, wahai orang Cina, tak ada. Wahai orang yang beriman saja. Prinsip amal ma'ruf nahi munkar juga mendorong kita bersama PAS. Kita dah mula lebih mengkaji Islam, khususnya hudud. Sebab kita orang-orang Melayu sendiri menakutkan kita dengan hudud. Itu paling menyedihkan. Dr. Balai kata aku kena potong tangan, potong sini, potong sini, belaka dia kata. Bagi saya, saya percaya dan akan terus percaya, kalau kita nak jatuhkan UMNO, hudud, semua orang harus menyokong hudud. Kalau tidak, UMNO takkan jatuh. Ini tepuk, ini saya seru pada Pakatan Rakyat juga. Ahli-ahli parti Pakatan Rakyat serupa. DAP ke PKR. Kalau kita nak jatuhkan UMNO, we have no choice. We have to support and it is mandatory that we support hudud. We got no other choice. Kalau tidak, join MCA, join UMNO. Itu saja ceritanya. Itu saja. Itu yang saya nak ketarikan. Sebab kita nak kaji, kita nak tahu bahawasanya hudud itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan akta parlimen.
Dia sempurna, perfect, no doubt about it. Tapi yang sedih ni orang-orang Melayu debat pasal hudud. Oh, dia kalau hudud dilaksanakan huru hara lah, hudud tu tak sampai masanya lah, saya tak faham langsung. Pelik. Kalau saya seorang bukan Islam, debat ada masuk akal sikit. Kalau orang Islam debat hudud, saya tak masuk akal langsung. Kita harus terima tanpa, without unquestionable loyalty kepada hudud. Sebab kalau kita nak menegakkan Islam, memacu perjuangan Islam, kita harus dan wajib menyokong hudud. Kalau kita sia-sia, itu yang kita tahu. Sebab kita tahu kalau dalam pentadbiran Islam, kita selamat. Islam dan bukan Islam selamat belaka. Itu yang kita akan ketarakan, itu yang kita akan buat roadshow, kita akan terus menerangkan bahawasanya hudud itu harus dan wajib disokong untuk menjatuhkan UMNO. Yang unsur partinya berunsurkan perkawaman. So, dalam konteks itu pendekatan kita dari dulu, sebab apa yang terbaik dalam Islam, dalam parti Islam ialah sebab ia perlembagaan, ia berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh silap, tak boleh tak sempurna. Kita kena pastikan itulah yang ada dengan kita. That is the greatest thing that passed of God. The constitution is based on Islam. Itu yang kita kena sokong. Tapi pendekatan kita dari dulu sampai 63 harus berubah. Berubah untuk memastikan orang Islam dan bukan Islam menghayati dan menyayangi Islam. Tak semestinya saya sebagai seorang bukan Islam harus menjadi seorang Islam untuk menghayati Islam. Tak guna seorang Islam yang munafik. Lebih baik seorang yang bukan Islam menghayati dan menghayati Islam. Saya lebih bangga dengan that situation. So itu penting bagi kita. Saya memang berterima kasih kepada Badan Penguatan PAS sendiri kerana memberi saya satu peluang untuk memberitahu betapa betapa convincing saya dan DSPP dalam menjadikan Islam tunggak perjuangan dan pertahanan negara ini. No other choice. Tidak ada pilihan lain. Wajib. Islam wajib menjadi. So, sebab itu, it's very important untuk kita bahawa kita harus berjaga-jaga dengan puak-puak yang ingin mencucuk ni. There's a lot. Dalam kalangan mendukung Islam, banyak geng-geng syaitan ada di kalangan kita. Tetapi yang penting, kita harus menguatkan iman kita. Saya kuatkan, tak boleh gegar. Tetapi yang sedihnya orang Melayu Islam banyak, dia pada dia yang memberi rezeki UMNO, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia UMNO sampai hari ini menang, sebab dia orang Melayu, orang Islam yang jahil ini ingat pemberi rezeki itu UMNO. Tak ada UMNO, tak ada duit. Tak ada UMNO, tak ada pembangunan. Tak ada UMNO, tak ada Melayu. Tuan Guru ni Aziz tu Melayu ke Nepal ke India ke tu? Kita kena berubah. We have to change. Kita tidak ada pilihan lain. Kita ini barang bukan merayu kepada pemimpin Islam supaya kita harus mendedahkan kebaikan Islam supaya kita dapat mengembalikan pemerintahan Islam Malaysia ini supaya kita selamat. Hidup Melayu, mati Islam. Hidup Islam, semua orang hidup. That's the difference. So saya berharap kita sama-sama berjuang dan terus berjuang untuk memastikan pilihan rakyat 14 ini, isu hudud tidak akan dipermainkan oleh UMNO lagi. Kita nak pastikan majoriti rakyat Malaysia tahu apa itu hudud. Kenapa hudud itu hudud itu bukan ciptaan manusia. Allah Ta'ala dia tahu apa kehendak manusia itu. Dia tahu kalau tak ada hudud, UMNO tak ada boleh dijatuhkan. Tetapi kita bagi peluang. Yang UMNO dia tak takut pada demonstrasi, dia tak takut pada bersih, dia tak takut pada memorandum. Dia hanya takut pada hudud.
Sebab itu dia gunakan MCA dan MIC untuk katakan tak perlu hudud. Hudud itu suatu undang-undang pencegah, preventive law saja. Ada orang India tanya sama saya, you tak takut ke Dr. Bala nanti dia potong tangan? Saya tanya dia, you nak cakap kalau hukum dilaksanakan kita automatically jadi penjenayah ke? Saya tanya dia, adakah bila hukum hudud dilaksanakan orang India Cina automatically jadi penjenayah kena potong tangan? Orang-orang Islam harus mendedah membuat penerangan. Ini bukan orang Melayu juga, orang orang kampung. Ramai orang tak tahu dia memperlekehkan hudud. Sedih, sedih sungguh. Saya akan tetap terus sehingga hari-hari saya memperjuangkan hudud untuk menegakkan Islam. No doubt about that. Dan saya harap kita sama-sama wujudkan satu order baru, order Islam, supaya negeri kita ini selamat, kita orang selamat dan kita hidup sebagai satu keluarga. Terima kasih. Allahu a'lam. Takbir. Allah.